jauh nih. Oh, Amerika juga masih kan ya, guys. Di atas gedung. Benerkah ada sesu? Oke. Ini belum terlihat apa-apa ya. Ini masih biasa aja dan kosong. Enggak ada apa-apa. Oke. What? Guys. Halo guys, welcome back to Rafli. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan di video kali ini kita bakal melihat Skibidi di toilet di dunia nyata. Dan iya, ternyata Skibidi di toilet udah sampai menyerang di dunia nyata. Dan kita bakal lihat lokasinya ada di mana aja ya di dunia ini. Dan langsung kita bakal mulai. Dan sebelum itu, kalau kalian setuju kita bakal lanjutin lagi buat video seperti ini, komen di bawah. Dan yaudah, langsung kita bakal mulai videonya daripada lama. Let's go. Oke guys, aku udah ada di Google Map. Jadi kalian bisa langsung aja cek di Google Map sendiri. Ini beneran real ada di dunia nyata. Dan kita bakal langsung search aja. Nanti akan aku taruh di deskripsi untuk kayak apa sih, ibarat kata koordinat lah ya. Kalau di versi buminya tuh koordinatnya. Dan ini dia, kalian tinggal copy paste aja 3499-7772. Kayak gini kan bener ya? Oh ya bener, kita bakal langsung aja enter 1, 2, 3. Untuk lokasi Skibidi toilet yang pertama, dia ada di negara apa anjir ini? Oke, tepatnya ada di sini, dan ini negaranya nggak kelihatan ya. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Aduh, negara apa ini? Oke, dia ada di daerah Amerika Serikat, guys. Dia ada di benua Amerika, di kota, nggak tahu kota apa, kita bakal lihat aja langsung. Nah, pokoknya ini dia, guys. Kalian tadi koordinat udah aku kasih tahu, kalian tinggal langsung copy paste aja ada di deskripsi, dan kita bakal langsung lihat emang iya ada Skibidi toilet asli di sini gitu. 1, 2, 3. Oke. Apa iya? Guys, beneran ada Skibidi toilet. Oh, ternyata selama ini backrooms itu bukan ada di alam yang berbeda atau ada di dimensi yang berbeda, tapi ada di dalam gedung ini ternyata, guys. Kalian bisa lihat sendiri, kita bisa jalan juga lagi. Oke. Hilang. Oke. Untuk lokasi pertama kalian bisa langsung coba sendiri aja. Kalau kalian nggak percaya, ini beneran ada di Google Earth ya. Bukan di Google Earth, pokoknya di Google Earth, di Google Map semuanya ada. Jadi emang bener-bener Skibidi toilet sudah menyerang dunia nyata. Apakah nanti 10 tahun ke depan Skibidi toilet akan menguasai dunia? Ya, kurang lebih seperti ini guys. Untuk lokasi pertama kalian bisa langsung cek aja sendiri, dan sangat menyeramkan ya. Oke guys, kita bakal coba langsung ke lokasi yang kedua ya. 1, 2, 3. Apakah akan menyeramkan yang pertama? Oke, kita beralih ke kota atau negara, masih berdua Amerika. Oke, tepatnya ada di kota Lake County Fairground. Oke, ini dia ada di Amerika kayaknya ya, masih benua Amerika. Satu. Kayaknya iya ya, aku agak sedikit remet ya soal tempat-tempat negara begini, guys. Oke guys, kita bakal langsung aja taruh orangnya di sini. 1, 2, 3. Apakah iya? Ini rumah apa-apa? Oke, kita ada di dalam kamar mandinya. Dan BTW ini kamar mandinya kenapa kayak kamar mandi yang ada di mall-mall ya? Bukannya kamar mandi yang ada di rumah-rumah sendiri gitu. Oke, gak ada apa-apa. Hah? Lah, apa? Gak ada yang aneh ya guys? Apakah ini ngebug? Oke, ternyata dia ada di dalam. Aku nggak tahu lokasinya di mana, tapi yang pasti dia ada di dalam toiletnya. Ternyata ngumpet. Berarti ada di sini nih. Iya nggak sih yang ada anduk ini? Oke, jadi intinya di sini ada Skibidi toilet yang iya bersembunyi di rumah ini. Agak menyeramkan ya. Ini rumah siapa guys? Coba, apakah mungkin ada rumah saudara kalian di kota ini? Nggak tahu ya. Siapa tahu ini rumah saudara kalian ada yang nonton. Dan ya udah guys, kita bakal langsung ke lokasi yang ketiga nggak sih? Let's go. Oke guys, untuk lokasi ketiga ini dia ada di 29°21.55 ya, pokoknya itu dia, kalian cek di deskripsi aja. Dan ini ada di kota, wah perkomplekan lagi nih. Ini ada di kota apa nih, San Antonio, kayaknya Amerika juga deh, Meksiko. Oh ya, masih dekat sekitar Amerika ya, masuk ke benua Amerika. Ya gak sih? Kita bakal langsung melihat, dan ini full kompleks semua ya. Buset, ini kota apaan begini guys, rapi banget aja jalanannya. Oke, kita bakal langsung lihat aja, dan kita bakal masukin orangnya. 1, 2, 3.
udah ada sedikit sobek-sobek gimana gitu ya. Apakah ada skip di toilet? Gak ada. Lah, kosong anjir. Wah, di sini kah? Guys, Skibidi toiletnya ada di kamar mandi. Oke, ini udah mulai menyerang, udah menyerang warga-warga ya, udah menyerang rumah-rumah warga. Aku belum tahu apakah ada ya Skibidi toilet yang menyerang perkotaan gitu dan perang sama polisi. Aku nggak tahu juga, kita bakal langsung lihat aja. Dan jadi untuk di, oke, ini di mana anjir? Ini di mana? Oke, jadi intinya ini menyerang salah satu rumah warga yang ada di ya lokasi tersebut. Oke guys, kalian bisa cobain aja sendiri kalau nggak percaya ya. Pokoknya cek di deskripsi dan wow. Oke, apakah ada di Indonesia salah satu lokasinya, kita nggak tahu. Let's go. Oke, kita bakal lokasi keempat ya. Dan ini aku nggak tahu ada di mana. Apakah ada di rumah warga lagi atau ada di perkotaan? Ini ada di pinggir ya? Kayak di Kalimantan nggak sih? What the? Oh nggak. Di tempat umum guys. Oke, tepatnya ada di ini kota mana ya? Public Garden? Coba kita ini dulu. Kayaknya semuanya hampir di daerah dekat Amerika ya. Oh, Boston. Boston kayaknya Jerman ya? Bener gak sih? Aku gak tau guys. Oke, tepatnya ada di kota Boston sepertinya ya. Dan ini ada di pinggir jalan. 1, 2, 3. Sejauh ini belum terlihat ada Skibidi. Pap, yes. Gak ada. Sudah mulai ada yang aneh. Di sini udah ada kebakaran. Gak mungkin kebakaran karena hal-hal sepele ya. Oke guys, kita bakal langsung lihat ke arah kirinya. 1, 2. Guys, real Skibidi toilet menyerang kota. Kalau kalian gak percaya kan bisa lihat sendiri. Dan ya itu ada YouTube, siapa itu? MR Head Gehok ya, kalian bisa cek sendiri aja. Dan yap, ini mereka menyerang perkotaan di daerah kota Boston. Mukanya ngeselin ya. Untuk di lokasi keempat ternyata Skibidi toilet sudah mulai menyerang perkotaan yang ada di daerah atau kota Boston. Boston sih, aku udah denger sih nama daerahnya. Intinya ada di daerah apa sih? Coba kita telusuri ya. Boston. Masa aku harus cari di sini Boston? Oh, Amerika Serikat guys. Emang hampir rata-rata Amerika Serikat. Anjir. Wah, Amerika Serikat gede banget ya. Gila juga guys. Oke, jadi ini dia kurang lebih di perkotaan Boston di daerah Amerika Serikat. Skibidi toilet sudah mulai menyerang ya, dan bahaya sekali guys. Oke guys, kita bakal langsung ke lokasi yang kelima. Apakah ada peperangan lagi di perkotaan atau tidak? Let's go. Dan sekarang ada di kota jauh nih. Oh, Amerika juga masih kayaknya guys. Di atas gedung kota apa nih? Di atas gedung kota atas apa nih, Empire State Building ya, nggak tahu, pokoknya ada di kota sini. Oh, New York. Oke, kali ini kita ada di kota New York, tepat di ibu kotanya ya. Bener nggak, ibu kota Amerika Serikat New York. Oke, dan dia lokasinya ada di atas gedung nih, di sini. Ini gedung apaan guys? Oh, ini keren. Apa yang apa buat bangunan itu ya? Oke, daripada banyak cincong, kita bakal langsung taruh orang di sini. 1, 2, 3. Benerkah ada sesu? Oke. Ini belum terlihat apa-apa ya. Ini masih biasa aja dan aku nggak tahu apakah ada peperangan di sini. Oke. 1, 2, 3. Kosong. Nggak ada apa-apa. Oke. Skibidi toilet sudah sampai New York. Aku nggak tahu ya. Apakah bakal sampai di Indonesia gitu, di Tangerang, apa di BSD gitu, apa di Poris nih daerah rumah aku, apa di Cipondo? Siapa tahu kan ada Skibidi toilet di Sipon gitu. Kalau kalian yang orang Tangerang pasti tahu ya, Sipon kali Cipondo. Oke, bro, kalian nggak pernah kan ngelihat Skibidi toilet dari jarak dekat dan ngelihat dalam mulutnya secara jelas? Tapi giginya putih ya, sering gosok gigi apa dia walaupun nggak punya tangan? Oke. Oke. What? Guys, mereka melawan CCTV Man raksasa bos. Berarti ini pertarungan antara bos CCTV Man plus sama Skibidi toilet ya, yang versi Titannya lah ya, bukan bos, mungkin ya versi Titan ya raksasanya. Dan oke. Beh, dikejar dan menang kah? Ini dia guys, pertarungan antara CCTV Man dan si
Ya, skibidi toilet di kota New York. Dan ini sudah makin berbahaya guys ya. Kita sudah semakin tidak aman dan mungkin segera bakal ke daerah Indonesia. Oke, okay, kalian bisa langsung cek sendiri aja. Kalau nggak percaya cek di deskripsi untuk ya koordinatnya. Dan iya udah, ini creepy guys. Oke guys, berarti kita langsung ke lokasi yang terakhir, yaitu ini dia. Nanti kalau kalian setuju, kalian komen aja di bawah. Kita bakal langsung buat lagi versi 2-nya, part 2-nya. Dan ini dia, ada di kota apa nih? Sama, masih di daerah, bukan daerah ya, masih di Amerika Serikat gak sih? New York juga. Oke, masih di daerah New York juga. Dan di sini tepatnya ada di pinggir jalan. Kita bakal langsung lihat aja apa yang dilakukan Skibidi Papa Pop. Yes, yes, yes. Oke, 1, 2, 3. Bro, raksasa Skibidi toilet botak udah nyerang perkotaan New York. Dan itu matanya di laser apa gimana? Kalian bayangin kalau ini udah sampai Indonesia seperti apa ya? Oke, okay, let's go. Guys, tim polisi turun tangan untuk menyerang Skibidi toilet di daerah perkotaan. What the f- what? Oke, okay, ini dia, kalian bisa lihat sendiri. Wow, creepy, creepy, creepy. Oke, aku ngerinya dia tiba-tiba nge-chase ya. Awas lu. Oke, pokoknya itu dia untuk di episode pertama ini. Udah ada beberapa Skibidi toilet yang udah menyerang di dunia asli. Dan guys, kita harus hati-hati. Oke, tapi tenang, di sini udah banyak para infanteri atau udah para banyak tentara yang ya mencegah si Skibidi toilet ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi tenang aja guys ya. Semoga Indonesia aman ya dari Skibidi toilet, semoga aja. Oke. Okay. Ya udah guys, mungkin kayaknya untuk di part pertamanya kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi untuk kalian yang pengen dilanjutin, langsung aja like dan subscribe sebanyak-banyaknya dan bilang di kolom komentar, "Bang, lanjutin lagi." Dan ya udah, BTW ini aku dapat infonya ini dari salah satu channel ini, aku kasih tahu ya. Nah, ini deh guys, untuk channelnya itu adalah si Mr. Hedgehog. Hedgehog ya, ini dia. Kalian bisa langsung cek aja di channel dia. Ini dia ngebahas tentang letak-letak sesuatu hal yang ada di Google Map. Dan ya udah, Google Map atau Google Earth ya. Dan ya udah, jangan lupa subscribe channelnya. Dan ya udah, kalau gitu guys, jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Yang setuju komen di bawah dan like sebanyak-banyaknya. Kalau gitu jangan lupa cebok kalian, berak dan see you next time. Bye bye.